بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman sekalian yang berbahagia, memiliki anak adalah idaman setiap orang yang sudah membina rumah tangga. Membina rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak kita rawat mulai dari kecil sampai mereka dewasa. Namun terkadang ketika kita membina anak-anak kita, merawat anak-anak kita, ada kendala-kendala yang muncul. Terkadang anak malas belajar, terkadang anak kita nakal dan segala macam. Bagaimana cara mengatasi anak-anak yang malas belajar, yang nakal ini? Al-Habib Umar bin Salim bin Hafidh radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah selalu meridainya. Amin rabbal alamin. Mengijazahkan kepada kita bahwasanya ada cara yang kita kerjakan, ada cara yang bisa kita lakukan selain kita berdoa dan berikhtiar dengan yang baik adalah meruqyah anak itu. Nah, untuk anak yang paling baik adalah yang meruqyah itu orang tuanya, itu yang terbaik. Karena kita ingin anak kita baik. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah siapkan air hujan. Kalau tidak ada air hujan, boleh pakai air sumur. Jangan lupa nanti direbus dulu sebelum diminum. Siapkan dalam segelas air seperti ini, teman-teman. Atau boleh juga kalau mau sekaligus banyak, boleh pakai teko, teko yang besar. Tapi kalau gelas sebesar ini juga boleh, jadi bisa setiap hari untuk dibaca. Jadi kalau pakai gelas seperti ini juga boleh. Apa yang kita bacakan? Jadi air ini setelah dapat, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Seharusnya ketika kita membaca Al-Quran, kita pasrahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah kepada Allah, Allah yang maha penyembuh, Allah yang maha pemberi, Allah lah yang merubah segala hal takdir yang buruk menjadi baik dengan izin-izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan doa-doa dan ayat Al-Quran yang kita panjatkan. Pertama kali kita lakukan adalah kita tafakkur. Ya Allah, kita tundukkan pasrah kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, hamba bermohon padamu. Ya Allah, jadikanlah air ini wasilah untuk anak hamba, untuk keturunan hamba menjadi anak yang saleh, yang selalu taat beribadah dan selalu rajin belajar, mengembangkan dan mengamalkan ajaran agama. Ya Allah, tundukkan kepala, kita bacakan yang pertama kali adalah suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kedua, setelah kita membaca suratul Fatihah, kita tambah dengan membaca surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دوا كلمة.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tiga kali. Setelah selesai tiga kali, kita tarik nafas. Adamal insana ma lam ya'lam. Kemudian tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Tiga kali. Tiup tiga kali. Setelah itu, ya Allah, aku bermohon kepadamu, ya Allah, aku berhajat kepadamu, ya Allah, berikan air yang telah kita bacakan ayat Quran tadi kepada anak kita, berikan dia minum, mudah-mudahan insyaAllah dengan bibarakatil Quran, dengan bacaan-bacaan yang baik, anak kita akan semangat belajar, tidak nakal. Nah, terus dilakukan, diupayakan, jangan pernah putus ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan sebelum teman-teman sekalian membaca air ini dengan ayat Quran, berwudu terlebih dahulu, sucikan diri kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat dan permohonan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Faqir Muhammad atas segala kekurangan dan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.